Oh jadi mister iku kepanjangan dari ngemisnya pinter. Dan iki miskin tenan. Miss. Orangnya Miss manis, senengnya sama kiai yang di depan. Wah. Saudaraku, silakan Mbak Fairuz duduk. Oke, terima kasih. Saya ingin dakwah. Ngaji saiki rungokno. Saudaraku, saat ini kita sedang pandemi. Setiap waktu ada panggungnya, setiap panggung ada waktunya. Setiap tahun ada tokohnya, setiap tokoh ada waktunya. Pandemi memang datang. Tapi yakinlah saudaraku bahwa pandemi virus corona akan hilang di negeri kita Indonesia. Kenapa? Allah sayang sama kita sebenarnya. Mana bukti sayangnya Allah kepada kita? Yang pertama, kita dilatih untuk bersih. Karena corona banyak mengambil kepada orang yang kotor, tidak mau cuci tangan, tidak mau cuci muka, tidak mau berjilbab. Bahasa istilahnya apa? Buka sitik, jos. Buka kabeh, jos. Ngomong-ngomong bayaran kok meneng ae. Satu. Yang kedua, pandemi ini untuk mengingatkan kita kepada umat manusia bahwa manusia tidak ada kekuatan apa-apa. Penyakit sudah datang terlalu lama. Tapi istilahnya apa Mbak? Mbak virus yang untuk ngenora ketekoke apa jenenge? Alah, gua supaya ora terjangkit itu apa? Apa jenenge? Vaksinnya. Vaksinnya belum ketemu. Di mana ilmu dokter seluruh dunia? Allah datangkan satu virus corona, mana ilmu kalian? Berapa tahun Anda melakukan penelitian? Bahwa Allah itu maha kuasa, jangan sombong. Seluruh dunia kena. Mana negara-negara barat? Sekarang hentikan kalau tentara Allah sudah turun. Tapi hikmah terjadi. Selama corona perang seluruh dunia juga berhenti. Kita harus berterima kasih kepada Allah ini. Yang ketiga, orang untuk muhasabah. Untuk mengingatkan kepada diri kita. Mengingat diri kita bahwa kita sangat lemah di hadapan Allah. Saudaraku, kita terlalu kecil di hadapan Allah. Dunia ini sangat kecil saudaraku. Selama ini kita bersaing berebut seakan-akan kita ingin hidup selamanya. Kita saling menjatuhkan mencari rezeki kadang mengambil hak orang lain seakan-akan kita tidak akan mati. Padahal dunia ini tidak seberapa. Wa mal khayatud dunya ila mataul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Sering saya sebut pangkat sing paling dhuwur pensiun, jabatan sing paling dhuwur almarhum. Maka ada sebuah lagu, apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Sebuah lagu karya Kiai Kanjeng, judulnya Rampak Osing.